Nah, pemirsa, beasiswa online scholarship competition atau SC telah memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia. Salah satunya yang dirasakan Hanai Abe Goretti yang berhasil meraih mimpinya melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Kita simak kisahnya. Hana Abe Goretti merupakan salah satu mahasiswa magister jurusan teknik sipil di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Wanita asal Makassar ini mengaku sempat ragu untuk melanjutkan pendidikan. Namun dengan keinginan dan mimpi besarnya, ia berhasil memperoleh beasiswa online scholarship competition. Sebelumnya memang ada keinginan sih buat lanjut S2 gitu. Cuman masih mikir-mikir juga biayanya gitu kan. Terus pas lihat tentang beasiswa OSC ini, coba aja daftar gitu, kali aja bisa. Menyukai hitung-hitungan menjadi alasan utama bagi Hana memilih jurusan teknik sipil sejak menempuh pendidikan jenjang S1 hingga kini jenjang S2 atau magister. Hana berharap kelak ia menjadi dosen di kampung halamannya atau dimanapun yang menjadikannya manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga bisa tercapai jadi dosen mungkin ya, entah itu dibalik ke kampung halaman atau di tempat lain. Selama ilmu yang saya dapatkan bermanfaat sih buat orang. Menurut Hana, beasiswa OSC adalah penting bagi anak-anak Indonesia yang memiliki mimpi besar di tengah keterbatasan. Tim Liputan, MGN.